Iya, halo semuanya, selamat datang di Regi Asana Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Welcome back again di F1 22. Kita akan menuju feature race di Interlagos. Dan kalian bisa melihat seperti yang gua bilang sebelumnya, kita bakal rombak mesinnya gitu kan. Jadi semua atau juga hampir semua komponen mesin yang ada di sini kita akan rubah, termasuk gearbox juga ya. Karena gimana ya, kalau sama gearbox gue mikir-mikir dulu deh. Nah ini dulu deh yang kita atur-atur dulu, energy store, terus juga ada MGUH ya, MGUH ya, dan MGUK ya, gue rasa perlu diganti juga karena gue gak mau nanti di balapan terakhir ada yang warna hijau tua atau hijau muda atau warna kuning, gue gak mau ya. Warna kuning itu maksudnya ya istilahnya mempengaruhi performa mobil dan juga udah aus banget, udah bener-bener dipakai gitu kan. Jadi gua rasa gua perlu sesuatu yang baru aja gitu ya untuk seri kali ini dan juga seri terakhir di Yas Marina atau juga di Abu Dhabi nanti akan seperti apa pastinya menuju track. Let's go. Formula One returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and just 4 years later, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. That gives us our best passing opportunity down into turn one. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. George Russell will begin today's event in pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Norris, Verstappen, Carlos Sainz, and Perez. Ocon, Bottas, Gasly, they've taken a grid penalty, and Lewis Hamilton. Hülkenberg, Stroll, Alex Albon, and Ricciardo. Magnussen, Mick Schumacher, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Sebastian Vettel and Guan Yu Zhou. Latifi, they've taken a grid penalty. Fernando Alonso, Tsunoda, and Gregg. Which of these talented drivers will come out on top today? It's race day yet again, and joining me for a chat is Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching out for as they head into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Oke, kita sudah ada di tracknya kali ini dan ditawari untuk satu pit stop aja ya. Wah, ini di F1 22 itu emang kebanyakannya satu pit stop ya rata-rata untuk 50% race ya. Ini juga gak beda jauh sama di real life-nya ya, dimana memang untuk ukuran 50% balapan ya emang serak ya, emang cocok gitu ya kalau misalkan pakai satu pit stop gitu kan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ya, kalaupun kita bisa gambling itu rasanya berbeda feel-nya gitu ya dari F1 2021 yang sering banget ganti dua kali pit stop. Sekarang di sini hanya satu kali pit stop saja ya. Jadi gambling-nya agak jarang nih, tapi kita akan lihat apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal dilakukan oleh tim kuning-kuning tidak mengambang ini ya. Launch map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Ya, kita ada di posisi paling akhir ya guys. Setelah ya kita istilahnya ganti komponen mesin hampir semuanya istilahnya ya. Jadi ya ini dia dampaknya ya. Lagian juga kalau misalkan dapat penalti itu udah pada didapatkan ketika di sprint race. Sprint race terakhir istilahnya ya di musim kali ini. Dan hanya menyisakan dua balapan lagi ya, setelah di Interlagos akan ada Abu Dhabi ya. Yang jelas kita akan melihat nih, untuk di musim pertama ada persaingan antara Max Verstappen versus Charles Leclerc ya. Charles Leclerc ya, jadi gitu gue bilangnya, Charles Leclerc ya. Tiga kali ya, dapat piring nggak tuh ya. Sementara itu di depan kita ada Yuki Tsunoda dan juga Fernando Alonso ya. Sementara itu kita menggunakan ban hard. Kenapa? Karena memang
gua mau nanti di ending kita bisa lebih enak ya, lebih enjoy untuk melahap lap demi lap ya. Betul ya, tidak ada hujan sama sekali di seri kali ini, dan penggunaan ban hard sekali lagi akan menjadi bumerang kalau tidak dimanfaatkan dengan bagus ya. Jadi sebenarnya gamblingnya di situ ya, jadi bisa ditukar-tukar kalau mau ya, kayak hardnya di depan atau hardnya di belakang. Terus juga kalau misalkan main hard soft, hard di depan softnya di belakang ya, ada gambling tersendirilah, bisa dibilang demikian ya. Dan ini akan menjadi hal yang menarik ya untuk seri kali ini, apakah kita mampu tampil bagus ketika situasinya seperti ini ya. Situasinya kita ada di posisi 22 ya, kita akan melihat apakah kita mampu menuju 10 besar lagi atau tidak ya. Mau disebut lagi juga memang balapan terakhirnya kita DNF ya, jadi sangat disayangkan sekali sebenarnya, udah 3 kali DNF di musim kali ini ya. Ungu, bersiap-siap kalian menuju balapannya di seri Interlagos di Brazil, dan Five Flags. And yeah, go go go, and here we go. Langsung saja kali ini kita geber-geber era motorsports dari Renault. Kali ini kita bisa melihat di mana berupaya untuk langsung menempel beberapa pembalap di sini. Langsung saja kita bisa melihat di mana tikungan pertama langsung melibas 2 atau 3 pembalap, namun sedikit sentuhan apanya side by side dengan Nicholas Latt, Lepisi, dan Yuki Tsunoda. Di depan ada Kimek, Kevin Magnussen agak sedikit slide namanya tadi. Ban hard kita masih belum begitu bagus. Langsung dicek saja kali ini. Okay, Magnussen ahead. Betul, Magnussen di depan, dan agak sedikit melambat tampaknya. Kevin Magnussen harus berhati-hati karena memang kita menjadi sedikit dilawan kembali ya oleh Yuki Tsunoda ya. Dan di belakang ada Nicholas Latt, Lepisi. Sementara Nico Hülkenberg ada di depan, agak depannya. Posisi 13-an lah istilahnya mah. Sementara itu kita berhasil mengovertaking dan side by side dengan Kimi, Kevin Magnussen. Di depan ada Sebastian Vettel, dan juga mobilnya siapa tuh ya? Mobil Stroll? Bukan ternyata ya, ada mobil Mick Schumacher ya sepertinya. Alright, let's focus now for the rest of the race. Terus nge-push kali ini kita ditempel ya oleh Yuki Tsunoda. Sementara kita menempel dua pembalap Jerman ya, yang punya connection ya istilahnya dari Mick Schumacher dan juga Sebastian Vettel. Sebastian Vettel di real life yang bakal pensiun, di sini masih akan balapan gitu kan. Ini hal yang sangat gokil banget, dan kita cek dulu nih. Currently trailing our teammate by 2.5 seconds. They're on fresh mediums. They're in 13th place. Di posisi 13 Nico Hülkenberg ya untuk seri kali ini, nampaknya posisi yang cukup bagus didapatkan oleh Nico Hülkenberg ya di seri kali ini. Dan harusnya bisa menjadi tumpuan berat bagi tim kita yang kitanya aja ada di posisi belakang gitu kan. Jadi harus bergantung pada pembalap yang ada di depan seperti Nico Hülk ya. Terus berupaya nge-push tapi malah di-push oleh Kevin Magnussen. Harus berhati-hati di sini. Sedikit sentuhan nampaknya. Front wing by front wing, side by side, wheel to wheel kali ini antara kedua pembalap. Namun di sini berupaya tertempel kembali Mick Schumacher. Di depan ada di posisi ke-18. Di depannya lagi ada Sebastian Vettel. Dan sementara itu kita di sandwich, berupaya untuk masuk dari sisi dalam. Apakah mampu? Lap breaking. Hampir saja sentuhan antara front wingnya kita dan juga rear wingnya Sebastian Vettel hampir saja terjadi. Cukup tipis sekali tadi, hampir saja benar-benar gila tadi ya, di mana manuver yang dilakukan oleh warna kuning tidak mengambang, berupaya untuk tempel manja dengan Sebastian Vettel di sini yang ada di posisi 17, dan berupaya untuk terus kembali menempel. Apakah mampu disabet ya atau juga dilibas mobil warna hijau tua Aston Martin yang masih ada di posisi 17. Harusnya sih di real life bisa bangkit lah nanti ketika di summer breaknya udah berakhir gitu kan, karena gua justru agak muak ya dengan performa Aston Martin yang sangat luar biasa jomplang kalau dibandingkan dengan Racing Point ya. Sementara itu di depannya lagi ada Zhou Guanyu, pembalap asal China, penghasil siomay. Di depannya lagi ada pembalap mana itu ya, gua gak terlalu lihat ya, karena memang side by side di depannya, side by side di depan cukup bagus sekali battle yang terjadi di depan. Mudah-mudahan saja kita bisa mampu ikutan battle juga nih untuk tempel Sebastian Vettel dahulu di posisi 16. 17 guys, here we go. Masuk sisi dalam, ya sangat cantik, sangat pulen, sangat legit, seperti dorol Brazil ya. Tinggal tempel Zhou Guanyu kemari kali ini. Depannya ada Alexander Albon, Sucat Plat Boog ya. Here we go. Sementara itu kalian bisa melihat di mana ini ada sedikit pertempuran. Ini di posisi 1-2 nampaknya langsung didominasi oleh Red Bull yang battle nampaknya antara Verstappen dan juga Perez. Di belakang ada Charles Leclerc ya, Leclerc di posisi 3. Sementara di sini ada Verstappen versus Perez. Here we go nampaknya antara kedua pembalap ini. Gua
Sekali lagi ya, jadi teringat dengan breaking point ya, di mana battle duo Red Bull tersaji antara Eden Jackson dan juga Max Verstappen. Dan di sini Perez tidak mau mengalah begitu saja terhadap rekan setimnya yaitu Max Verstappen, meskipun Max Verstappen untuk sementara memimpin balapan. Berupaya untuk menang nih. Sebenarnya Max Verstappen wajib menang ya supaya bisa istilahnya memaksa Charles Leclerc battle di final round ya di Abu Dhabi. Apakah mampu atau tidak ya, kita akan lihat nanti. Namun yang pasti kita berupaya untuk tempel Zhou Guanyu, kali ini berupaya untuk tempel pengasih Xiaomai, dan berupaya untuk side by side kali ini. Apakah mampu overtaking? Nampaknya malah sih belum bisa. Slipstream dilakukan, masuk dari sisi dalam Pak Eko, masuk sangat baik sekali, sangat empuk, legit, dan pulen seperti dodol Garut ya. Akhirnya naik kembali posisi kita dari asalnya posisi 18 ke posisi 16, 17 ke 16 ya. Naik satu strip untuk sementara, tinggal tempel Sucat Pat Boog ya. Neng ya. Jadi gua perlu menyesuaikan lagi ya untuk urusan upshift dan downshift ya, naik gigi dan turun gigi ya. Dimana itu juga akan membantu braking ya, dan juga lebih mendekatkan kita supaya bisa lebih bagus dalam pengereman. Dan langsung masuk kali ini untuk bisa overtake Albon. Nice move, good job. Berhasil kali ini nyalip Albon sapi ya. Naik ke posisi 15 sementara, 5 posisi lagi masuk zona poin ya. Tapi di depan cuma ada 3 saja yang nampak ya. Waduh, ini agak sedikit horror sebenarnya. Kalaupun kita bisa naik ke posisi depan, itu maksimal kita bakal naik ke posisi 2 gelas saja. Kecuali kalau misalkan ada safety car yang benar-benar bisa membantu kita untuk bisa lebih baik lagi. Gua sangat menantikan hal tersebut guys. Lap 16 kali ini menggunakan ban hard dan masih berupaya untuk terus nge-push posisi depan, yaitu miliknya Fernando Alonso. Di depannya lagi ada Hulk, gak tahu satu lagi ya. Oh, Stroll ya, Stroll di posisi 12. Cukup krusial sekali lagi ya, bagaimana kita berupaya untuk terus nge-push posisi depan ya. Ini tugas yang sangat berat karena memang kita start di posisi 12, untuk masuk ke posisi 10 itu sangat luar biasa, tidak menjamin ya istilahnya. Jadi kita harus sabar dulu saja, menanti ya momentum yang pas untuk bisa naik ke posisi 10. Dan hal yang bisa dilakukan untuk bisa ada di posisi tersebut adalah lap-lap ini harus ada safety car ya, yang meskipun agak mustahil. Dan oke, ada dua pembalap masuk pit. Kita naik posisinya dari posisi 15 ke TO, oke. 11 ya kayaknya ya. Okay, the gap behind is 1.5 seconds. Ada 4 pembalap tadi yang terlihat ya dari helicam seri kali ini ya di Interlagos, dan kita naik berarti intinya ke posisi 11, tinggal tempel mobil yang ada di depan. Mobil Lance Stroll, Lance Stroll ya. Lance Stroll ya. Berupaya untuk terus nge-push kali ini, masih belum dapat momentum yang pas karena memang jaraknya yang cukup lumayan, agak sedikit sulit untuk bisa begitu saja ditempel ya, jadi harus sabar dulu. Sementara itu di lap 17 kali ini, dan Lance Stroll masih belum masuk, padahal sama-sama menggunakan ban medium. Sedangkan dia pakai medium, gua pakai hard, dan gua mungkin di lap 20 atau 19-an gua bakal masuk pit deh. Tapi kita lihat nanti yang enaknya kayak gimana. Namun yang pasti kita harus mencari maksimal dari ban hard ini dulu ya. Kalau misalkan udah gak mampu untuk pakai ban hard, baru deh kita masuk untuk ganti ke medium ya. Naik ke posisi 7 sementara kali ini bukan posisi yang bagus sekali lagi. Kenapa? Karena mungkin saja kita bisa dilewati oleh para pembalap yang di belakang yang sudah mengganti ban ke ban hard ya. Lap 20 ya, tinggal tempel beberapa pembalap yang ada di depan. Meskipun cukup jauh, 6 detik, 7 detik, tapi ya ngereyeh ya, atau juga bahasa Indonesianya bekerja keras ya, merayap ya, sedikit-sedikit, step by step ya. Berupaya untuk terus mengejar ketertinggalan mobil yang ada di depan, yaitu mobilnya Lando Norris, dan dia sudah pakai ban hard ya. Sementara kita masih pakai ban hard dan belum ganti ban. Okay, we can take you this lap. Kita nggak bisa ganti pakai soft karena cukup jauh juga ya, atau juga cukup lama. Sementara yang diperlukan di sini adalah ban medium. Here we go, ini dia. Kita ganti ban dari langsung dilewatkan. Ke 8, ke 9, 10, 11. Aduh. Ini lebih horor dari yang gua pikir. Sementara itu Gasly ke belakangnya itu jauh banget, guys. Dor. Sip ungu ya. Here we go. Nge-push kali ini, siap-siap. Kiri belakang. Let's try and put that behind us and get back into this race. Look after these tires now. We want to finish the race. Stop error, Pak. Pit stop error ya, sangat disayangkan sekali, justru harus ada. Ban gua ini belum panas tapi langsung slide gitu aja, hampir saja menghantam dinding. Hampir saja di sana. Unbelievable. Di mana mobil kita hampir saja menabrak dinding tadi selepas
keluar dari pit stop ya, dan kita harus turun ke posisi 20 ya. Masih krusial ya. Ada di posisi 3 terakhir ya. 3 dari akhir ya. Ngepul sekali ini, ada Kevin Magnussen berupaya untuk ditempel, apakah mampu di overtake? Oke, sangat bagus sekali. Sangat krusial ya untuk bisa overtaking para pembalap untuk seri kali ini. Kenapa? Karena memang cukup sulit juga ya untuk bisa mengimbangi para pembalap yang lain dengan kondisi ban yang berbeda ya. Meskipun memang ban kita ini lebih diunggulkan, tapi ban hard akan jauh lebih awet ya. Wow, di sini juga sedikit wide karena memang tadi Yuki Tsunoda lebih awal braking, sementara kita main late braking. Berupaya untuk ditempel manja kali ini terhadap Alpha Tauri. Berupaya untuk disalin, tapi nampaknya belum dapat momentum yang pas. Jarak belum memadai untuk bisa di overtake. Harus sabar dulu. Sedikit wide lagi-lagi karena memang tadi perhitungan braking yang berbeda ya antara kedua pembalap di sini. Yuki Tsunoda sedikit early, sementara Reggie Arsana sedikit late braking. Cukup krusial. Here we go, ini dia menuju lap lap 24. Sementara kita celah langsung dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Reggie Arsana, naik ke posisi 18 sementara ya. Berhasil overtaking Yuki Tsunoda dengan cukup baik sekali kali ini, tinggal tempel Alec Albon. Sucat plat box di sini, late braking main. Here we go, ini dia naik ke posisi 17 sementara kali ini. Sementara ya. Berupaya untuk terus nge-push kembali, di depan ada Zhou Guanyu. Ini benar-benar maraton gua rasa karena memang ini cukup sulit ya, tidak mudah untuk bisa nyalip para pembalap yang ada di depan. Perlu 2 atau 3 lap per drivernya ya, supaya bisa nyalip ya, dan itu membuat kita agak sulit nih untuk bisa masuk ke 10 besar. Tapi kita ngerayah dulu ya, sebari kita ngarep ada safety car yang akan terjadi ya. Masuk Paiko di sini. Nampaknya masih belum dapat ya. Terus nge-push kembali kali ini, berupaya untuk bisa menempel Alfa Romeo Juliet. Here we go, masuk sisi luar, masih belum dapat. Berupaya untuk masuk sisi dalam, lagi-lagi juga masih belum dapat. Oke, here we go. Berupaya untuk menuju late breaking tikungan ya, tikungan dong. Here we go, ini dia yang gua maksud. Berhasil disalip dengan sangat baik ya. Naik ke posisi 16 sementara, tinggal menempel mobil yang sedang hand sandwich ya, sandwich hulek ya, yaitu tim Aston Martin. Berarti di depan ada Vettel, hulek dan juga Stroll di posisi 15, 14, 13 ya. Tidak mudah ya untuk bisa langsung nge-push ke posisi depan saya lagi, karena memang cukup jauh juga jarak antara beberapa driver termasuk mobil kita dengan mobil yang ada di depan. Sebastian Vettel, sabar dulu, lap 28, 8 lap tersisa menuju garis finish. Berupaya untuk ditempel-tempel manja Sebastian Vettel. Here we go, ini dia berupaya untuk masuk dari sisi dalam. Langsung saja ditutup oleh Sebastian Vettel di sini. Harus berhati-hati, berupaya untuk terus mencari celah yang pas untuk bisa overtaking di sini. Sedikit main late breakingnya, dan berupaya untuk masuk dari sisi dalam. Apakah mampu di sini main? Hampir saja di sana sentuhan dengan Hulk. Game on, olahraga jantung dimulai. Meskipun ya beatnya tidak terlalu cepat, tapi cukup krusial ya overtaking-overtaking yang harus dilakukan sehingga bisa perlahan namun pasti naik ya posisinya ya. Kita sekali lagi start di posisi 22 dan sekarang ada di posisi 15. Itu juga bukan perkara yang mudah. Sedikit sentuhan terjadi dengan Hulk. Hulk di sini harus menerima kenyataan sedikit. Tersentil ya oleh mobilnya Reggie Arsana dan langsung overtaking. Nampaknya itu seperti kode atau juga kisi-kisi untuk bisa disalip. Dan betul saja berhasil nyalip ya. Dan tinggal tempel Lance Stroll yang ada di posisi 15 kali ini. 13. 15 kan hulek guys. Here we go, ini dia. Masih berupaya untuk terus nge-push Stroll di sini. Dimana Aston Martin ketar-ketir sekarang, berupaya untuk terus di-push habis-habisan oleh mobil Aramator Sport, mobil Renault. Kayaknya mobil warna kuning tidak mengambang. Sisi luar dapatnya ancang-ancangnya, namun masih belum dapat momentum yang pas untuk bisa overtake. Berupaya untuk masuk, here we go, ini dia berupaya untuk mencari celah untuk bisa overtaking Lance Stroll di posisi 13. Apakah mampu kali ini? Sedikit late braking main, hampir saja sentuhan di sana. Berupaya untuk masuk dari sisi luar, belum dapat inside line. Terjepit tebaknya, dan kuning-kuning di depan, hijau-hijau di belakang. Hulk berhasil overtaking nampaknya dengan sangat baik sekali. Langsung diberitahu oleh Mark, harus berhati-hati jangan sampai melakukan manuver yang cukup agresif. Tiga jajar di depan.
Petel langsung masuk. Nasi, mau bilang nasi gue. Sementara kita turun ke posisi 15, sedikit wide di sana ada Strom berupaya untuk masuk, berhasil nampaknya nge-push abis-abisan. Ada damage di underbody, harus berhati-hati kali ini karena mempengaruhi akselerasi dan berupaya untuk di-push lagi oleh mobil warna merah putih Italia ya. Itu apa Romeo di sana, hampir saja sedikit sentuhan. Di belakang juga ada side by side Williams dan juga Alfa Tauri berupaya untuk tempel Aston Martin. Kali ini cukup panas menuju lap-lap akhir, berupaya untuk ditempel manja Stroll. Di belakang ada Alfa Romeo berupaya untuk overtaking juga, kali ini masih belum dapat momentum yang pas. Di lap 32 kali ini berupaya untuk tempel Stroll juga. Di sektor kedua kali ini di lap 32 di depan ada Sebastian Vettel cukup nyaman di posisi 14-nya karena memang mencari momentum yang pas untuk bisa overtaking Hulk di sini di posisi 13 sementara berupaya untuk tempel kembali Lance Stroll di depan kali ini. Sektor 3, here we go, ini dia. Siap-siap kali ini dan berupaya untuk masuk untuk overtaking Stroll. Here we go, late braking main di sini. Yes. Vamos, kali ini naik kembali ke posisi 15 sementara tinggal tempel Sebastian Vettel di posisi 14 di sini. Berupaya untuk terus mempertahankan posisi di posisi 15 besar dan sementara itu Hulk berupaya untuk meloloskan diri dari kejaran Vettel juga ya. Late braking bersiap-siap main tapi di sini Stroll dengan sangat bagus. Hard braking justru dilakukan Stroll untuk bisa bertahan dari kejaran Regi Arsanda di sana sehingga Regi Arsanda harus benar-benar pakem yang ngeremnya tadi dan langsung dilawan oleh Alfa Romeo buntut dari late braking yang main tadi Lance Stroll sehingga langsung turun ke posisi 17 lagi. Bukan posisi yang bagus sekali lagi, harus dilawan kembali istilahnya untuk bisa naik posisinya kembali. Langsung tempel Alfa Romeo berupaya untuk masuk dari sisi dalam, apakah mampu di sini main? Tidak bisa pak. So close, unbelievable. Di sini benar-benar diperlukan mesin yang cukup kuat ya istilahnya. Sekali lagi ya, kita memerlukan mesin yang kuat dan jelas. Di seri kali ini akhirnya terbantu sebenarnya, tapi ya memang maksimalnya segini ya. Jadi gak bisa masuk posisi zona poin guys. Siap Mark. Sedikit lagi masuk. Here we go, ini dia naik ke posisi 16 di 3 lap tersisa seri Interlagos Brazil pakai J. Berupaya untuk tempel Stroll kembali kali ini, apakah mampu kita lumat itu mobil hijau lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut. Mikir dulu gua. Ya, gua juga napas dulu ya. Maksudnya ya Stroll di sini cukup krusial sekali untuk bisa di overtaking. Berupaya untuk terus ditempel kali ini, apakah mampu kita overtaking Stroll dengan sangat bagus. DRS digunakan kali ini, berupaya untuk slip-slip, berupaya untuk masuk sisi luar ancang-ancang, berupaya untuk masuk dari sisi dalam. Ya masuk. Masuk Paiko main late braking di sini. Sangat luar biasa sekali si dia. Berhasil kita lewati dengan sangat baik kali ini. Berupaya untuk di overtaking balik sedikit slide. Mobil kita sedikit licin di sana. Berupaya untuk dilawan kembali kali ini oleh Aston Martin. Aston Martin berupaya untuk masuk dari sisi dalam. Apakah mampu late braking main lagi? Here we go, ini dia. Tikung berikutnya langsung ditutup. Nampaknya sangat-sangat legit empuk dan pulen seperti dodol garut kali ini. Berupaya untuk terus bertahan dari kejaran mobil hijau lumut. Ikatan jomblo lucu dan imut. Dan di belakangnya lagi ada Aston Romeo ya. Apa Romeo ya? Cukup krusial sekali lagi di sini di mana kita agak sedikit kesulitan ya untuk bisa defense, saking nyamannya kita defense. Ya jauh lah ya dengan Sebastian Vettel. Sementara itu kami bisa melihat di mana ini ada pertarungan antara Perez dan Verstappen dari awal sampai akhir, unbelievable. Menuju final lap kami bisa melihat di mana pertarungan masih terus berlanjut antara kedua pembalap kali ini. Langsung ikut di sektor kedua kalian bisa melihat di mana berupaya untuk overtaking kembali nampaknya. Perez berhasil overtaking Verstappen kembali nampaknya. Sementara Verstappen sisi dalam sangat bagus sekali pertahanan yang dilakukan oleh pembalap asal Belanda dan juga menteri pertahanan Meksiko di sini. Sementara itu Max Verstappen di posisi kedua kali ini menuju sektor ketiga berupaya untuk masuk sisi dalam, berhasil overtaking nampaknya Sergio Perez. Verstappen naik posisi 1. Perez naik 1. Bawa Verstappen. Unbelievable. Wow. Verstappen memaksa melawan Leclerc di seri terakhir, guys.
2.0. Okay, so you're gaining by 1/10 a lap. Wow, unbelievable. Ini persaingan yang cukup ketat. Tampaknya bukan hanya di posisi satu, tapi belasan juga. Dan, Stroll di sana hampir saja overtaking. Sekali lagi, maafkanlah jika aku cinta kau dan dia. Sangat-sangat krusial sekali overtaking terhadap Stroll di sana. Dan cukup gila sekali balapan seri kali ini, full drama nampaknya di dua balapan terakhir musim kali ini. Musim pertama yang sangat kompetitif sekali ya. Ini 40 poin itu ada di posisi terakhir ya timnya, dan cukup gokil sekali. Sementara itu kita berupaya untuk terus bertahan karena masih belum aman dari kejaran Stroll. Berupaya untuk terus bertahan kali ini menggunakan DRS. Masuk sisi dalam Stroll. Oh, nampaknya sangat luar biasa. Oh, detik-detik terakhir mampu dimanfaatkan dan kita di overtake. Race over, take care of the car on the way in. 16 maksimal ya. Ya karena wajar lah mobilnya sekencang gini ya. Jadi ya udahlah, namanya bubur sudah menjadi ketan ya. Wow, gila ya persaingan seri kali ini. Verstappen Perez. Ini sebenarnya kalau misalkan Perez yang menang, itu bakal susah banget buat Verstappen untuk bisa nempel Leclerc. Tapi ini Verstappen mental yang bicara ya. Verstappen mampu overtaking yang benar-benar terakhir banget ya, 0,00001 ya. Kayaknya ya. Kayak bisa melihat tadi ya, di mana overtaking dilakukan Perez, justru dia counter attack lagi ya. Verstappen sekali lagi mental yang bicara di sini. Wow. Siapa nih yang suka dengan balapan seri kali ini ya? Kalian bisa ramaikan kolom komentar ya, di mana persaingan antara kedua pembalap nampaknya akan tersaji. Battle keduanya akan tersaji. Max Verstappen versus Charles Leclerc. Pembalap kebanggaan merah putih Monaco ya, akan bersaing melawan kebanggaan merah putih biru Belanda, Max Verstappen guys. Wow, siapa nih yang ngefans sama Verstappen dan Leclerc ya? Kalian bisa ramaikan di kolom komentar dan kita akan melihat pastinya perseteruan antara kedua pembalap termasuk kita yang akan terlibat di dalamnya. Jadi kita akan melihat apakah kita mampu berbicara banyak di seri kali ini yang seri berikutnya ya di Abu Dhabi yang nampaknya akan sangat luar biasa seru banget ya. Dan ini dia hasil akhir untuk balapan kali ini. Kalian bisa melihat di mana Verstappen Perez Leclerc kita di posisi 16, Hulkenberg di posisi 13, apa yang sangat luar biasa. Sementara itu kita melihat dulu untuk urusan klasmen, 3 poin saja fix Verstappen versus Leclerc ya. Hulk 0 poin, kita di posisi 12 untuk urusan poinnya. Dan constructor standingnya kita akan lihat sejenak. Dan ya sekali lagi cukup krusial ya untuk Red Bull Ferrari. Dan ini dia Red Bull unggul sementara 567 dan 549 untuk Ferrari. Kita di posisi 10, lebih bagus dari Williams. Terima kasih banyak pastinya buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju. Dan jelas kita akan melihat perseteruan antara kedua pembalap ini yang jelas sangat luar biasa sengit dan seru ya di Regi Asana Channel. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa buat subscribe. Kita ketemu lagi di next video. See you dan bye-bye coy.